Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ujan Barber Batin. Pada malam hari ini channel berada di rumah striker family Bang Prio. Prio yang nyentrik pakai masker itu, kalau main bola pakai masker. Ini koleksinya Bang Prio. Lohan, yang lohan. Lohan. Ada Super Red, ada Golden Bell, Sentu, Kampang. Banyak sekali, masih kecil-kecil. Masih banyak. Ini calon ini dong. Kalau ini memang bagus, sekarang bagus. Ini spread. Buat matang lagi? Buat yang repot sih lah, bos. Selangka apa pernah sore? Bos Bang Prio ini juragan apa warung makan ya Bang? Warung makan apa aja Mas? Repotin bos lo. Itu laku striker haus gol. Pemain pakai masker top dunia ini. Isin striker. Isin. Nyentrik keren nih. Ayo, teknik tinggi. Dulu di Berko ya bos, pemain Berko. Perpo. Aku malah orang pede kan kayak gitu. Iya. Ini malah dikasih soto Bang Prio merepotkan itu lah. Ada surga man. Amin. Kemudian aku dong, kita ambil aja. Jadi kalau mau lagi orang ini kayaknya sih makanan-makanan apa sah dari segi yang penting. Saya kan dari makin dari puluhan tahun besar orang. Angkat barang tambah ya. Dua dong. Nah, ini soto Bang, soto ini jenengan ini. Soto istri. Soto istri ini. Luar biasa enak banget itu. Yang pada mampir di mana-mana selama zaman. Ya. Bundaran Berko, Jalan Jenderal Sudirman Timur, Komplek Bundaran Air Mancur Berko. Oke. Sebelah timurnya ya, Bun. Ya. Nih, sotonya luar biasa enak banget ini. Merepotkan itu laku nih, yo. Ini pada mampir, Lur. Ini soto Bang Prio luar biasa. Buka jam berapa, Mas? Buka mulai jam 6:30 pagi sampai dengan selesai. Soalnya dengan lalu subuh. Iya. Pokoknya judulnya sama gue lah. Iya. Selama masih sampai semangat. Malam. Iya. Selama masih semangat ya buka. Ini sampai malam ya. Bang Prio. Siang-siang wis ora semangat, wis tutup bae. Iya harus semangat. Udah lama Mas. Buka warung makan. Buka warung. Buka warung. Anak udah umur 14 tahun. Berarti sekitar 15 tahunan apa ya? Isin tahunan. Burung dia apa-apa? Ini bos, ini juragan. Tanggal lawan ini. Hobinya melihara ikan lo kan ya, Mas? Sebenarnya sih semua ikan suka.
cuman iseng-iseng bae lah latihan ya. Hobi ya mas, hobi lah ya. Siapa tau menghasilkan ya bu. Sambut ya, sambut bu. Untuk jenis-jenisnya apa aja mas, lokasinya mas? Bentar iklan ya. Iklan. Jadi bisa dibantu? Iya. Iya. Iya tadi ya, Gek. Dilanjut baik, cuman ada nang panjalannya, Bos. Mbok kayane mbok kanu partes apa namanya? Nah, lapangannya lho nang Kramat bae tak takon mame. Pak Ayu juga kan japri aku Miki. Iya. Iya. Pokoknya aku ngetut bae lah. Aku ngetut bae dia sana pokoknya. Iya ya. Oh, ben jare sono. Iya ya. Mam ge bot. Iya, oke, video. Video bot. Nah, gue. Halo, itu aku. Motor komunikasi ge mau jere. Enggak apa-apa, bos. Malah dikasih makan ini, bos. Makan soto ini sama Bang Brio. Makan, bos. Udah makan, bos. Ya. Udah. Nggih, bos. Bella, lagi masuk YouTube, bos. Ini bos itu laku. Kasih salam. Bos itu ini juragan. Ya, oke. Ya. Iya. Siap, bos. Eh, bos. Bos. Saya usianya 40, kepriwe. Dia ngomong dewek ke. Apa enggak apa-apa, bos. Siap, bos. Saya siap, bos. Makasih buat ya, bos. Matur nuwun. Diajak olahraga. Cadangan enggak apa-apa, cadangan enggak apa-apa, bos. Siap, bos. Insyaallah siap, bos. Kok kerja bakti dok tapi. Amang lu. Ya, bos ya kerja bakti dok tapi ya, bos ya. Oh, rajin banget. Woi. Tidak salah pilih istri. Iya. Bojone siapa we, bos? Rajin banget, bos. Karaokean, bos. Karaoke lon. Oh, iya. Nyanyilah, bos. Bos nyanyilah, bos. Nyanyilah, bos. Itu siapa gue, bos? Nyanyi, bos. Nyanyilah, bos. Nyanyilah kalau jogetan, bos. Oh, tuh lagi heran. Salto lah bos, salto maring buri lah bos. Dore. Iya. Wah. Ya yo. Matur bos. Ya ya ya. Sehat-sehat, bol. Betul aku. Semangat, bol. Yo. Beri jenis lohannya apa, cuma jenis-jenis lohan? Oh, iya. Koleksi untuk saat ini, ya. Itu ada Taizwek, ya. SRD, Super Red Dragon, Pampa, Senchu, sama... Golden Best. Iya, Golden Best, ya. Baru itu sih. Berarti kalau gitu umur berapa ini Mas Burayak apa enggak udah sejempol ya, kurang jempol ya. Ini jempol ya. Itu ikutnya masih Burayak sih. Iya iya. Emang sengaja belum sebulan apa udah lebih sebulan. Lebih satu bulan lebih. Kalau miara loa kan maremnya ya. Asiknya itu mulai dari kecil loh. Jadi kita tahu prosesnya loh. Oh iya. Berarti kalau yang besar langsung ya kayaknya kurang gimana kurang, lah kurang ya. Apa, ya kurang marem ya namanya ya kurang itu nih tracker handal nih Bang Brio. Brio namanya Brio anak berarti marga Brio ya, ceritanya mau kepinginnya mau dibikin marga jadi kalau
anak laki punya anak dikasih prionia lagi gitu loh. Hmm. Kalau anak perempuan mungkin kan anak pertama kan perempuan, mungkin anaknya ngikutin keluarga sang lelaki. Iya. Nah, kirain di belakang, berarti di depan. Ya. Oh, ini nanti sih sama apa bingungnya kalau apa manggil nama. Oh. Enggak apa-apa kan nanti kan diturutnya kan kalau kebiasaan dari kecil contohnya nama Prionia Metaferisia. Iya. Kan kalau dari kecil dipanggil Meta kan, oh, iya, meta, orang tahunya Meta. Iya, meta terus. Yang penting jadi apa? Iya. Prion jalan aja iya. Panggilannya juga. Terus di sekolahan pun terkenalnya meta. Juga cuma nama belakang loh. Belakang iya. Metaferisia gitu. Oh, iya. Yang nomor dua kan Prionia Alwi Araja. Itu cowok orang. Cowok cewek semua, Mas. Hah? Cewek terus cowok. Ini sudah sepasang putranya putrinya Mas Prion. Mas Prioni itu lagu nih. Mung sayang. Kenapa sih? Cowok enggak apa? Belum mau main bola itu. Umur berapa? Iya. Baru umur 8 tahun ini. Dia diarahin terus Mas. Iya. Lagi minta masuk SSB ini. Sebenarnya sih iya. Semoga bisa. Nanti mau. Cuma sama sekali enggak mau pegang bola. Nah, susahnya itu. Punya anak cowok, pengen jadi pemain bola itu? Tapi iya. Tapi apa minta sepatu bola minta? Iya, minta apa sekolah. Iya. Tak masukin, tapi ayo belajar dulu di rumah. Gak mau. Malah gak mau. Itu berarti langsung dari SSB aja biar banyak temennya mau. Ya, biar kenal dulu. Kelas 1 atau 2 ya? Kelas 2 SD. Kelas 2. Pinter temen ya mau. Apalan. Sempurna ya. Ini sukses banget, sempurna lah pria sempurna ini bisnis. Amin. Oke, percintaan oke, semua terus sama dikasih pasang anak ya putra putri gitu. Rezeki terus anugerah terindah kan anak istri ya. Keluarga pokoknya. Betul, gitu. Mantep ini Bang Rio, usahanya sukses terus nih, warungnya laris terus nih. Gitu. Amin. Itu laku. Berarti nggak pernah kerja sama orang selama ini? Kerja sama orang enggak, cuma kan ada web paling tidak kan udah pernah merasakan terima gaji bulanan. Pernah ya. masih berbujang mas bujang terus setelah nikah malu udah sendiri bikin usaha sebelum menikah udah iya. Sendiri tetap udah sendiri terus apa udah buka warung pun terus disuruh kerja lagi. Mas, tapi paling ya, nungguin. Waktu masih pacaran sama istri, ya. Oh iya. Pasarnya yang jagain. Iya. Mantap loh. Tidak salah pilih suami, tidak salah pilih pacar itu lah. Cuma kasihannya kan akhirnya pacar aku putusin. Oh beda sama istri. Nah, beda yang putusin karena tak jadikan istri. Ya. Oh. Tetap saya beda. Oh. Keren ini tuh. Orangnya mantap, orangnya baik banget. Amin. Di dunia ini orangnya Pak Mas Rio ini yakin. Suka bercanda, suka dan hebat loh. Suka bercanda. Iya, sukanya bercanda. Pokoknya sukanya canda-canda gitu. Jongol si Maren istri. Mantap di pengusaha warung makan ini. Ada soto ya Mas, soto rames lengkap. Judulnya kan warung nasi rames dan soto. Judulnya. Berarti wetane bundaran Berkoh ini warungnya itu belak apa bawah pohon beringin gede itu bawahnya. Jadi itu kalau untuk penunggu pohon beringin ya ini. Iya. Kalau wujud penunggu pohon beringin ini. Ini hebat Bang Rio. Kalau bisa ambil dong. Udah habis enak banget nih. Udah habis nih. Luar biasa ya. Jadi racikan jaringan dulu Pak dari istri pertamanya. Kalau untuk apa masakan istri ya. Oh. Kalau aku sih khusus yang daruratan kayak nasi goreng, mie goreng atau indomie rebus yang mie goreng. Nasi goreng mie ada goreng, ya. Oh. Kan kalau menu viral gitu kan bahasannya. Keren, ya. Ini ada menu viral nih. Ya. Apa aja siap ya Mas Rio ya Bang? Insya Allah. Mau karban catering ada selamatan oh, ya, ada apa ya? Oh. Catering iya. Ya, apa aja bisa soto gitu. Kalau apa aja semua bisa, pesanan iya. Bisa. Kemana Mas kalau bisa hubungi Mas Rio nomor WA-nya berapa kalau mau pesen catering anu apa nasi kotak bisa. Oh nasi kotak insyaallah bisa. Tapi ya soto bisa apalagi pokoknya mau segala macam untuk
nasi Jumat berkah atau apa pun bisa. Bisa ya. Jumat berkah. Apalagi bisa, kalau ya. Mau berdonasi juga pun bisa. Bisa. Ya. Kemana Mas? Bisa WA, bisa hubungi Mas Rio. Untuk alamat warung ataupun alamat donasi Jumat berbagi itu ada di Jalan Dian Sudirman Timun, Komplek Bundaran Air Mancur Berkah, ya. Persisnya di bawah pohon beringin atau di sebelah bekas dealer Hyundai gitu. Untuk kontaknya 0821-3632-9303. Ulangi Mas, yang pelan Mas. Ya. Untuk kontak WA, tapi WA ya. WA, iya. 0821-3632-9303. Bisa, ada yang mau donasi bisa ya Mas ya. Insya Allah, itu lebih bagus ya. Masuk surga. Jadi kalau untuk hari Jumat, siapapun boleh mengambil sedekah ataupun mengambil apa yang disajikan, siapapun boleh berdonasi ataupun bersedekah. Kalau khusus untuk hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Selama persediaan masih ada. Insyaallah. Hebat Bang Rio ya. Masuk surga Bang Rio. Amin. Amin. Mantap ini. Luar biasa, panutanku, idolaku. Dulu kenalnya di Jaguar ya Mas. Tahun berapa sih? 2016 atau 2017 ya? Iya, pokoknya berapa tahun yang lalu, awal-awal Jaguar lah. Jaguar FC ya. Iya, Bu. Ganas banget ini. Apa shootingan lo? Iya, cokan gigit ya. Iya, cokan gigit. Striker luar biasa ini dulu. Dulu di Loro. Apa striker ya? Sekarang udah nggak striker lagi. Pindah. Sekarang karena udah usia itu... Gelandang. Apa aja? Oh tapi nggak pernah di depan jarang. Ya di depan ya. Ya sayang, sekarang nggak bisa striker murni karena tenaga nggak ada. Yo nggak mungkin tetap ini. Istilah orang Jawa kan bawang kontong. Yo nggak. Ini selalu merendah itu laku. Benep-benep. Pakar batu dulu jadi ya. Dulu. Sekarang yang pelan dari terpelan. Yo nggak. Ini juga yang merendah itu laku merendah. Apa kiper-kipernya di Lombo sama ini Mas Rio. Lombo. Sering di Lombo ini. Apot-apot tukang apot-apot. Berarti dulu di Berko ya seringnya lama seringnya di Berko jangan yo. Tim kalau, Berko dulu. Kalau dulu, Berko kan emang kenalnya kandang apa yang timnasnya dulu. Iya. Karena kan desanya ikut desa Berko. Nah. Jadi ya iya. Tapi kalau selama turnamen malah ikut jarang iyo. Ikut Berko. Nah. Oh. Iyo. Judul dari dulu paling takut itu dengan turnamen karena apa? Karena biasanya ada turnamen tim itu semakin pecah, bubar, ada perselisihan gitu. Ya. Makanya mendingan ikut yang lainnya dulu lah biar enggak ada perpecahan. Ngalahin. Ini orang hebat ini, enggak pernah marah. Ceria terus. Itu laku. Hebat Bang Rio ini. Udah mandi dulu Mas, oh. Masih basah. Oh masih basah ya? Masih iya dong. Apa tuh udah bau ini? Enggak bu. Padahal tadi gak pakai mantel ini habis tidur jalan aja. Kan kering lagi nih iya. Cuy. Kalis. Iya. Hebat ya, anginnya takut sama Bang Rio. Takut iya. Padahal saya pakai mantel ini. Iya. Ini enggak, ini iya. Kodong lumbu ini Bang Rio. Iya. Benar kalis. Kalis, iya. Arbuji ya. Gua usung ngunggu orang. Udah ngaru udah cukup. Remote terus tuh. Apa? Itu wak loh. Itu wak. No alkohol lah. Iya. Beri mulai sepak bola umur berapa Mas? SD ikut SS di mana? Kalau pengalaman dari kecil itu ya. Pengalaman dari kecil kan kalau suka sepak bola mungkin kan dari sebelum sekolah pun suka karena tapi kan masih nyeker yo kan nyeker iya dong nyeker dong kita kan anak kampung nyeker dong iya dari nyeker iya ya, kurang ya. Lebih sekitar umur 10 atau 12 tahun baru masuk Indonesia Muda Prokerto. Oh ini XIM juga Mas dulu berapa tahun di IM sampai SMA enggak lama malu aku iya karena tidak ada dukungan dari keluarga mungkin cuma dukungan aja iya cuma dukungan aja terus materi kan kurang waktu itu kan ada luar kota terus oh, iya, ya. Jadi sebagai seorang anak kan ada jiwa mindernya. Jadi keluar terus masuk klub. Umur SMP-an ya SMP. Iya. SMA. Iya.
Berarti 3 tahun 4 tahun eh 4 tahun 3 sampai 4 tahun ya di IM. Enggak sampai sih. Masa? Iya, cuman kurang lebihnya 2 tahunan. 2 tahun ya. Di IM 2 tahun. Berarti umur 12-an udah iya. Hebat nih, skillnya dan tekniknya luar biasa. Tenaganya ya banteng. Dulu. Hebat dong. Sekarang enggak. Yong dulu. Tung. Lohannya ada berapa mas? Tadi itu lohannya 2-3. Lohannya 10. Iya. Sedikit ya. Pasti berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Koleksinya Bang Bril ini lohannya ada 16. Iya. 16. Tinggal sisa 16. Oh, sisa 16. Dulu banyak banget itu mas. Iya. Ya kemarin-kemarin kan sempat kalau beli porongan kan masih kan banyak sih. Ya. Kalau beli kan porongan. Iya. Jadi kita nggak tahu itu ada apa cewek-ceweknya iya, oh. Iya antara male dan female kan female, iya. Jadi kalau di bak juga apa pas nggak kalau untuk masih mulai yang kecil itu kan disatukan nggak terlalu ya kalau se apa akuarium iya, gede kayak itu loh gede-gede itu tuh yang iya, iya. Tanggung itu kan masih aman belum nanti disortir lagi gitu kan kayak contohnya yang paling ujung sendiri itu kan sisanya itu ya itu kan apa perempuan itu iya. Betina itu Ikan ini hobinya pelihara ikan lohan. Iya. Dari mana sih lohan Cina, bukan? Asalnya. Asalnya. Tapi banyaknya yang impor apa ekspor itu ya? Nah, jujur aja masih apa belajar masih tahap pengenalan lohan pun. Kalau aku bilang dari Thailand nanti bohong. Oh, iya. Masa anu itu Thailand. Tapi tetap aja, mau aja ya. Ya. Orang belinya di lokal berarti ya lokalan aja. Lokalan aja maksudnya. Kalau penilaian kan terserah tergantung orangnya. Tapi gennya bagus semua. Insya Allah sih gennya bagus. Ya. Apalagi kalau yang kava itu kan. Kava. Iya. Sama tencu itu kan indukannya itu biasa ikut apa namanya? Kontes. Kontes. Iya. Mau nak tuku bebek kayak kok? Sini tuku kan. Omongannya Pak Kule sih ora iwah kayak iya sih iya. Yang jual bilang yes aku iya saja percaya ya kalau semua nantinya bagus-bagus aku jadi pelanggan kalau enggak ya cuma satu kali iya, itu iya kapok ya yang penting percaya sama itu ya pertama sama orang tapi induannya di foto dilihatin indukannya iya. Foto itu iya bahkan dilihatin ini anakannya ini oh iya. Ada juga yang liatin fotonya iya. Alhamdulillah habis. Ini tuh laku ini. Terima kasih Bang Prio sudah mampir di Sen Barber Klaten. Sukses terus Pak Prio. Jangan lupa ngegulin terus. Amin. Besok berarti tanggal 18 sama mana mana ketemu mana? Tanggal di Subang ya U40. Iya. Ini U40 jam tampil. 40 plus. Insya Allah mau berhadapan ataupun ketemu dengan Randu FC. Iya. Karena Kedung Randu. Iya. Kedung Randu. Tim unggulan. Ya. Unggulan satu. Berarti berapa tim sih di sana, Mon? 16. Oh, 16 ya? 16. Di sini gugur ini 8 besar apa 4 besar? Ini kan besok. Baru main sekali, berarti kan oh, 8. Besok kalau menang 4 besar saya ya, amin. Amin, semoga menang family ini. Yang penting selamat dulu. Ya. Oh, selamat dulu. Ya. Maksimal, boleh. Mas. Mangkat selamat waras, baliknya selamat waras. Nomor 1, kalau menang biasa. Ya, mas. Ya. Biasa dalam permainan ya, Mas. Menang bonus. Oke, okay. Semangat terus Mas Prio, jangan lupa mencetak gol ini nanti ya. Amin. Sabtu tanggal 18 di Subang ya Mas. Nih, sukses terus Mas Bang Prio. Selamat malam, salam wak-wakur, subscribe.